Gempa berkekuatan magnitudo 5,5 mengguncang Pangandaran, pukul 5.43 waktu Indonesia Barat. Guncangan tersebut cukup dirasakan warga, BMKG melaporkan gempa M5,5 dengan lokasi 8,11 LS, 107.89 BT. Jarak 80 km barat daya Kabupaten Pangandaran, dengan kedalaman 14 km. Namun gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Operator Pusdalops di BPBD Pangandaran Agus mengatakan gempa yang terjadi pagi ini dirasakan lumayan kuat. Getaran gempa Pangandaran barusan lumayan terasa, kata Agus saat dihubungi Detik Jabar. Menurutnya, skala gempa yang terasa selama 3-4 detik saja. Lumayan lama 3 detik an terasanya, kata dia. Sementara itu, Ketua Taruna Siaga Bencana Pangandaran Nana Suryana mengatakan gempa yang dirasakan warga Pangandaran lumayan besar dan lama. Cukup lama beberapa detik, ucap Nana kepada Detik Jabar melalui pesan singkat. Ia mengatakan pantauan di Pantai Pangandaran masih aman, tetapi tetap kami monitor. Ia masih kami pantau, katanya, pantauan Detik Jabar, pada saat terjadi gempa, masyarakat Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, langsung berhamburan keluar rumah. Ketika itu mereka sedang beraktivitas pagi seperti membersihkan rumah dan memasak. Kaget ada gempa lumayan besar, saya sedang mencuci piring langsung lari keluar, ujar Nina, Iki, warga lainnya juga merasakan gempa dua kali. Awal ada goyangan gempa pertama, Iki masih berada di dalam rumah sedang minum kopi, namun setelah berhenti beberapa detik, kemudian disusul lagi gempa sehingga membuatnya lari keluar rumah.